Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba' Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur selalu senantiasa kita peruntukkan kepada Allah. Semoga salam dan salawat senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti jejak langkah beliau. Baiklah para ikhwah dan juga sahabat fillah yang menyaksikan kajian kami via online, yakni kawan-kawan daripada Muslim Baker Indonesia Chapter Singkawang, dan juga kepada peserta program PISA Al-Barakah yang mungkin sedang menyaksikan. Kita akan melanjutkan ya daripada taman orang-orang soleh dari kitab Riyadhus Salihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Pada pertemuan yang kedua, kita telah menyampaikan secara singkat tentang biografi penulis ya. Kemudian pada pertemuan yang ketiga ini, kita akan membacakan muqaddimah, yang muqaddimah daripada syekh penulis kitab ini. Naam. Beliau memulai dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau menyebutkan alhamdulillahil wahidil qahhari al azizil ghafar. مكور الليل على النهار تذكرة لأولو القلوب والأبصار ya, dan seterusnya ya. Ini lumayan panjang mukadimahnya, maka kita singkat saja ya. Setelah beliau memulai kitabnya dengan memuja-muji Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau bersaksi bersyahadat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka beliau membawakan firman Allah setelah itu, amma ba'du faqad qala ta'ala, dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kata Allah melainkan untuk beribadah kepadaku kata Allah, ma uridu minhum min rizqi, ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'imun, aku tidaklah menginginkan rezeki daripada mereka dan aku tidak pula menginginkan makanan daripada mereka. Maka setelah beliau memuja-muji Allah Subhanahu wa taala, kemudian berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka beliau membawakan ayat daripada Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56 sampai dengan 57, maka beliau pun mengatakan, wa hadza tasrihun bi annahum khuliqu lil ibadah ya. Maka beliau menyebutkan ya, yakni apa, dan ayat ini, ayat yang kita baca tadi yang beliau sampaikan, ayat apa tadi, Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56 ya, adalah peringatan. Ya, ayat tersebut adalah peringatan bagi siapa? Bi annahum, bagi mereka. Ini yani siapa? Manusia kita ini. Yakni apa? Khuliqu lil ibadah. Yakni mereka diciptakan oleh Allah tujuannya hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan kita ya ikhwan dan juga para akhwat diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah, bukan tujuan kita di dunia ini untuk main-main atau untuk bersenda gurau atau yang semisalnya lah, tidak, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, untuk beribadah kepada Allah. Maka beliau mengatakan fa haqqo alaihimul i'tina'u bima khuliqu lahu ya. Maka kata Syekh, sudah sepastinya, maka sudah seharusnya atau sudah semestinya atas mereka, yakni atas kita, untuk apa? Memperhatikan masalah ini. Jadi apa? Memperhatikan masalah tujuan
mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini apa? Banyak di antara manusia mereka lupa tujuan daripada hidup mereka. Ya padahal tujuan kita sangat mulia. Maka Allah menciptakan kita manusia dan jin untuk beribadah kepada Allah Jalla wa Ala, untuk beribadah. Dan seseorang dia tidak akan bisa beribadah kepada Allah dengan benar kecuali dengan ilmu. Dan seseorang tidak akan bisa beribadah kepada Allah dengan benar kecuali dengan apa? Dengan ilmu. Dengan ilmu, ini dengan ilmu. Dan seseorang itu tidak akan bisa beribadah kepada Allah dengan khusyuk kecuali apa? Dengan ilmu. Subhanallah. Ini adalah salah satu daripada keutamaan orang yang berilmu. Kemudian kata Syekh, "Wal i'radu an khudhudid dunya bi zahadati." Dan hendaklah mereka berpaling. Ya siapa? Ya ini manusia. Berpaling daripada apa? Kehidupan dunia dengan zuhud. Ya, maka Syekh rahimahullah beliau memberikan nasihat di dalam awal muqaddimah kitab beliau ini, yakni apa? Hendaknya kita apa? Berpaling daripada apa? Dunia. Ya dengan apa? Dengan zuhud. Nah, makna zuhud di sini bukan berarti kita meninggalkan dunia 100%, enggak. Bukan berarti kita tidak mau bekerja, kita hanya beribadah saja, tidak. Ya kita adalah manusia, kita memerlukan makan dan minum, maka seseorang itu dia tidak akan bisa mendapatkan rezeki kecuali dengan usaha yang dia lakukan. Ya. Maka beliau mengatakan fa innaha daru nafadin la mahallu ikhladin. Maka sesungguhnya kata beliau rahimahullah, maka sesungguhnya dunia adalah kampung halaman yang menipu, yang akan hancur. Sedangkan akhirat itu adalah abadi. Maksudnya apa? Saya dan Anda akan mati. Siapa itu? Ya selagi kita manusia, kita memiliki nyawa, kita akan mati. Dan kita sering menyampaikan apa kata Allah Jalla wa'ala, kullu nafsin za'ikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematiannya, ikhwan dan juga akhwat. Yang jadi permasalahannya adalah ketika kita sudah mengetahui kita akan pasti mati, apakah kita sudah mempersiapkan amal dengan sebanyak mungkin? Apakah kita yang masih mencintai dunia sehingga kita melupakan akhirat? Apakah kita masih sibuk dalam urusan dunia kita tapi kita lupa kepada Allah, lupa untuk menuntut ilmu, malas untuk ya yakni salat berjamaah di masjid misalkan? Waliyazubillah. Maka syaitan itu pandai. Apa tujuannya? Untuk menyesatkan manusia. Maka hendaklah kita faham bahwasanya dunia ini adalah akan sirna, akan hilang, akan hancur, ya ikhwan. Maka dunia ini, apa yang Anda miliki saat ini, suami atau istri, anak-anak, orang tua, harta kekayaan, rumah, kendaraan, maka itu semua akan kita tinggalkan pergi. Yang tinggal apa? Amal soleh. Yang tinggal apa? Keburukan. Ya maka selagi kita masih di dunia ini, maka hendaklah kita selalu mengingat akhirat. Bagaimana? Ya kita duduk di majelis-majelis ilmu. Itu salah satu di antara taman-taman surga. Atau kalau kita sibuk, ya kita bisa mendengarkan rekaman kajian asatidzah kita, atau kita bisa membaca buku. Akan tetapi apa yang kita lakukan selain daripada menuntut ilmu hadir secara langsung ini, ya kita akan banyak mendapatkan faedah dan keutamaan bagi orang yang menuntut ilmu. Naam. Kemudian kata Syekh rahimahullah, beliau mengatakan wa markabu uburin la manzilu khuburin. Ya, dan beliau mengatakan dan dunia ini, dunia hanyalah jembatan untuk melintas apa? Jalan penghubung, yakni tempat yang persinggahan yang sejati. Maka dunia ini adalah apa namanya? Jalan. Yakni apa? Menghubungkan kita menuju akhirat. Maksudnya apa, ikhwan? Maksudnya adalah bahwasanya dunia yang saya dan Anda berada di sini lambat laun, ya, usia kita akan lanjut usia dan kita akan pergi meninggalkan dunia yang fana ini. Ya, maka kita akan pergi meninggalkan dunia yang fana ini. Kita akan tinggalkan dunia ini. Ya, maka kita jadikan dunia ini sebagai jalan penghubung kita, ya, untuk menuju tempat yang abadi. Tempat
yang kekal. Maka beliau melanjutkan, wa masyra'u infisamin la mautinu dawamin, dan dunia ini ya, dan dunia ini adalah jalan penghubung, bukan tempat tinggal yang hakiki. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita hidup hanyalah sementara daripada dunia ini. Kemudian beliau mengatakan, falihada kana al-aiqadu min ahliha humul ubbadu. Ya, maka kata Syekh rahimahullah, oleh karena itulah orang yang berakal, orang yang berakal, ya, orang yang berakal, siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang di dalam kehidupan dunia mereka zahid, mereka zuhud, ya, mereka zuhud. Yakni apa? Mereka yang mementingkan daripada kehidupan akhirat, ya, kehidupan akhirat. Maka Syekh mengatakan, ya, beliau menyebutkan, wa aqallun nasi fiha humuz zuhadu. Ya, maka orang yang paling berakal di antara mereka, kata Syekh, adalah orang yang paling zuhud tentang masalah dunia. Ingat ikhwan, zuhud itu bukan berarti mereka tidak cinta kepada dunia. Bukan berarti orang miskin semuanya zuhud, sedangkan orang kaya semuanya cinta dunia. Lah, tidak seperti itu. Zuhud adalah amalan hati. Walaupun saat ini Anda memiliki banyak harta, akan tetapi Anda tidak mencintai harta Anda, maka Anda itu adalah zuhud. Walaupun Anda saat ini miskin, miskin, Anda tidak memiliki harta, akan tetapi Anda mencintai dunia, mencintai harta yang tidak ada di tangan Anda, maka sejatinya Anda adalah cinta dunia. Maka zuhud ini tidak bisa dengan kita lihat dari segi lahiriahnya. Tidak bisa. Kenapa? Karena zuhud adalah amalan hati dan akan tampak ya dari apa? Dari zahiriahnya. Ya, dan kita tidak boleh memvonis seseorang cinta dunia ya padahal kita tidak tahu isi hati daripada orang tersebut. Dan lihat para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka adalah orang-orang yang menjadikan dunia sebagai jembatan menuju akhirat. Mereka adalah orang-orang yang zahid, orang-orang yang zuhud. Dan zuhud di sini bukan zuhud ala sufi yang apa, yang meninggalkan kesenangan dunia, yang bahkan dia tidak mau bekerja, ya, dan bahkan pakai baju compang-camping, bahkan penampilan tidak diperhatikan. Bukan seperti itu zuhud. Ya, zuhud yang benar adalah hatinya tidak terpaut kepada dunia. Walaupun Anda memiliki harta yang banyak, walaupun Anda memiliki usaha yang begitu banyak, tapi kalau seandainya usaha Anda, harta Anda tidak melalaikan Anda mengingat kepada Allah, tidak melalaikan Anda melaksanakan kewajiban Anda, tidak melalaikan Anda untuk mengingat negeri akhirat, dan Anda tidak mencintai harta tersebut, maka sesungguhnya Anda telah zuhud kepada dunia ini. Naam. Kemudian beliau menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya. Kemudian beliau menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala. Ini apa kata Allah? Innama mathalul hayati dunya kama anzalhu minas samai fakhthalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal an'amu hatta idha akhadatil ardu zuhrufaha wa zayyanat wa zanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw naharan faja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil amsi kadhalika tufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Subhanallah. Maka ya ikhwan dan juga para akhwat dan juga kepada sahabat muslim Baker Indonesia chapter Singkawang, ya, dan siapapun Anda yang sedang menyaksikan kajian kami via online, ingat firman Allah ini. Maka subhanallah, orang yang beriman mereka adalah yang memiliki hati yang senantiasa merindukan akhirat. Orang yang beriman mereka adalah orang yang memiliki hati yang rindu kepada negeri akhirat, dan mereka selalu ingat apa yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Apa kata Allah dalam Al-Quran surah Yunus ayat 24? Allah menyebutkan, innama masalul hayati dunya, sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia ini, kata Allah, atau dunia itu,
Ya perumpamaannya, yang saya dan Anda sekarang hidup di dalam ini, ya maka sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia, kata Allah, kama'in anzalnahu minas sama', yakni sebagaimana yakni air hujan yang kami turunkan dari langit, yang kami turunkan dari langit, ya fa akhthalata bihi nabatul ardi, yang mana dengan air hujan tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, tumbuh, yakni apa, tumbuhan dengan subur, ya. Apa sebabnya? Karena air hujan tersebut ia menumbuhkan tanaman-tanaman yang ada di bumi. Mimma ya'kulun nasu wal an'am, dari tumbuhan-tumbuhan tersebutlah manusia memakannya, dan dari tumbuhan-tumbuhan tersebutlah hewan memakannya. Hatta idza akhadhatil ardu, maka sampai apabila, kata Allah Subhanahu wa taala, bumi itu telah sempurna. Ya, telah sempurna apa? Keindahannya. Zuhrufaha wa zayyanat. Ya, yakni apa, telah sampai sempurna keindahannya. Keindahan daripada bumi tersebut, dan mereka, yakni sang pemilik-pemilik kebun tersebut, mengira bahwasanya apa? Wa dhanna ahluha. Ya, dan mereka mengira, yakni apa, pemilik kebun-kebun tersebut, annahum qadiruna 'alaiha, yakni apa, mereka bisa memanennya, mereka bisa memetiknya, mereka bisa menguasainya. Faham enggak ikhwan? Ini perumpamaannya sangat agung yang Allah berikan kepada kita. Ya. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah menyebutkan, ataha amruna, maka datanglah perkara kami. Maksudnya apa? Kami azab. Datanglah, ya, tiba-tiba datanglah azab kami kepada mereka, lailan aw naharan, pada waktu malam dan waktu siang. Tiba-tiba azab Allah datang. Tiba-tiba azab Allah datang kepada mereka, faja'alnaha hasidan, maka kata Allah Jalla wa'ala, lalu kami jadi